Guru NKMP IPA di Kota Malang masih menghadapi kendala dalam menerapkan kurikulum Merdeka, terutama dalam beberapa hal, yaitu penggunaan media pembelajaran IPA, pengembangan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta penerapan asesmen dan evaluasi pembelajaran yang beragam dan berorientasi pada siswa. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dan pengabdian yang berjudul Pengembangan Kemampuan Guru IPA SMP Kota Malang dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Dan sangat antusias sekali karena saya yakin ilmu yang nanti saya dapatkan ini akan sangat berguna untuk saya dalam pembelajaran di kelas.